Nah, dari kemarin-kemarin kita jarang main ke garasi juragan-juragan ya. Dan sekarang kebetulan kita dari Tawangmangu dan ternyata ada di sini salah satu owner dari truk modifikasi yang sudah legend itu baru tahu kalau tempatnya itu ternyata dekat dengan Tawangmangu dan tak kira itu masih di kota-kota sana bawah. Dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke gudangnya, ke garasinya Bos Johan yang punya Avenger. Nah, dan yang di tengah ini sebagai apa ini? Ini sebagai adik saya, adik kandung. Jadi kita kerja itu partner. Partner? Iya, kerja kita partner. Jadi masih satu keluarga, jadi kerajaan ini, kerajaan wortel. Dan untuk kabar dari truk Avenger sendiri, sekarang gimana sih? Banyak yang penasaran, itu kan pas waktu pertama aku pasang Airsus itu kan acuannya ke Avenger, yeah. Karena Avenger bisa dikatakan truk medium Airsus pertama ya. Yeah. Nah, jadi langsung terkait deh. Oh iya ya, Avenger bagaimana sekarang kabarnya? Dan kebetulan Tuhan itu menuntun saya akhirnya sampai ke sini ini. Jadi tidak direncana jauh-jauh, kita bisa silaturahmi ke sini. Nah, kabar sendiri, kabar Avenger sendiri nih gimana yang sekarang? Untuk kabar Avenger tersendiri itu sekarang masih baik-baik saja, dan tidak dikemanapun dan tidak ada apapun. Itu nanti memang kita sengaja kita tidak kita keluarkan karena ya gimana lagi ya, kita memang saat ini baru fokus kerja, kita belum mengarah ke modifikasi lagi. Nanti insya Allah tahun depan lah. Nanti wis tak percaya ke Mas Irul wae lah. Gen dikapake manut. Oke, siap. Insya Allah nanti perbarui lagi untuk sang legend Avenger. Ada penambahan-penambahan tertentu yang nanti kita tidak kita ketahui. Yang penting merubah gaya dia menjadi gaya terbaru. Nah, gitu. Dengan upgrade ya bahasanya. Jadi nanti bisa aja upgrade total, ganti baju seluruh. Bisa aja kalau ibarat kita sebagai manusia itu celananya yang diganti tapi bajunya masih. Pokoknya itu nanti kita bicarakan konsep kalau udah mendekati hari H setelah mau masuk. Nah, untuk berita yang beredar sendiri kan Avenger itu dikabarkan sudah terjual ke Sumatera dan sebagainya ya. Ada yang kabarkan seperti itu dari Mania. Jadi tidak benar ya? Tidak benar. Memang dulu sempat mas, mau saya jual, tapi berhubungnya dengan kita fokus kerja dulu, malah enak kita, intinya kita vakumkan dulu dia. Kita nggak buat apapun, kita nggak buat kerja, intinya ini masih di ralat lah, di museum. Di kandang, jadi di kandang. Masih disimpan dengan baik, dan menunggu momen yang tepat untuk turun gunung. Ya, siap. Dari semedinya sang legend Avenger, nanti turun gunung, ganti baju, langsung meroket lagi. Dan selain Avenger, ternyata di sini juga ada truk-truk lain ini. Jadi walaupun tadi katanya vakum dari modifikasi, dan di sini juga ada ini box yang modifikasi juga. Dan ya, ini untuk pengiriman lokal-lokal. Lokal-lokal ya? Ini lintasannya Yogyakarta, Prambanan, Solo, gitu. Kalau yang ini sedang terbangun ini nanti, lintasannya ini daerah Wonosobo, Dieng. Wonosobo, Dieng ya? Iya. Yeah. Dan untuk yang terbaru ini, yang Elf Euro 4, ada berapa unit ini? Elf Euro 4-nya kita pakai satu, untuk yang duanya kita masih pakai yang standar Euro 2. Euro 2 ya? Ya, karena sopire katanya nek dikasih Euro 4 terlalu ribet. Nanti kalau ketika dia ada kendala, dia tidak bisa ngatasin sendiri, kan dia jalannya lintas gunung. Oh, lintas gunung. Oh, iya. Dia maunya yang 71. Nah, untuk yang ini kemana ini? Yang ini kebetulan untuk kiriman ke Boyolali. Boyolali. Boyolali, ya. Ini lintasan Boyolali itu. Tapi nanti pada akhirnya juga
sopir itu akan terbiasa dengan Euro 4 ya? Ya. Karena kan memang sudah disuguhkan dengan Euro 4. Iya. Memang ini nanti kalau kita uji coba Euro 4 ini satu lolos dan perawatannya enak, kita nanti pakai Euro 4 semua. Kalau mau pakai Euro 2 berarti harus beli second. Karena nggak mungkin yang Euro 2 itu masih dipesan produksi, meskipun mau bayar 2 kali lipat itu mungkin dari pabrikan nggak ada, karena tidak regulasinya ada. Memang sudah tidak memperbolehkan yang Euro 2 iya. keluar, kecuali memang stok lama. Iya. Nah kalau yang besar ini ada box ini, freezer ini, kulkas besar ini. Oh iya, kalau untuk box besar seperti ini, seperti freezer, kita memang ini sistem kita itu sewa dari berbagai macam perusahaan seperti Anugrah Mandiri, seperti APS, Kiat Ananda dan sebagainya. Nanti kita mobil yang stay di gunung siapa nanti itu yang berantri gitu. Berarti untuk Bos Johan sendiri ini untuk muatan itu hanya muatan sendiri ya? Muatan sendiri. Jadi kalau kayak tadi kirim ke misal Prambanan, Purwodadi kemana itu pulang kosong ya? Pulang kosong. Muat angin ya? Iya, muat angin. Itu apa nggak kembung ya sopirnya kalau masuk angin gitu? Jadi muatan angin? Wah, itu memang udah kita ini, udah kita gambarkan untuk uang solar sekian, uang makan sekian. Jadi kita kejar waktu aja, biar langsung jalan langsung pulang. Karena masih ada banyak pengiriman ke pasar-pasar lain. Itu ternyata efisiensi daripada langsung besar-besaran ambil unit baru, malah pusing mikir perawatan, pusing ngatur jadwal, ya mending dioptimalkan dengan setelah bongkar langsung pulang muat lagi seperti itu. Toh akhirnya kan sopirnya juga lebih sejahtera. Selain perutnya yang kembung tadi muat angin, kan dompetnya ikutan kembung. Iya. Nah, untuk setelah Avenger kan bisa dikatakan vakum, tidak nengok ke kontes, tidak nyerempet ke kontes. Iya. Nah, ke depan setelah Avenger itu kira-kira dibangkitkan lagi dari tidur panjangnya, bakalan digunakan untuk kontes gak ini? Itu nanti kita tergantung. Nah. Tergantung waktu juga. Nah. Kalau memang waktu ada dan acara juga nyupot, kita pasti juga ikut lagi. Nah, itu guys. Biar kita nanti gimana? Kita ketemu di sana rame-rame. Rame-rame, gitu. Betul. Iya. Kumpul satu hobi. Karena ya kemarin itu kita semua pengusaha. Untuk khususnya pengusaha itu kemarin itu ada istilahnya pagebluk. Pagebluknya itu karena kita ada COVID kan. Betul. COVID itu yang menjadikan kita kan pecah semua. Enggak modifikator, enggak modifikator juga, enggak pengusaha lainnya. Betul. Yang pasti kemarin itu banyak yang mengalami seperti kita semua. Nah, itu betul. Kita enggak keluar dulu, kita fokus kerja dulu kan gitu. Nah, ternyata sekarang ini berarti sudah setelah mengalami masa pagebluk, langsung ini udah loncat lagi guys ke atas. Alhamdulillah. Terbukti, ini sedikit-sedikit udah jalan lagi. Kalau ini kayaknya nggak sedikit, orang ngambilnya aja langsung 3 kok. Kalau sedikit itu ngambilnya udah bekas, agak tua gitu baru sedikit. Kalau ini baru langsung 3 itu bisa dikatakan nggak sedikit. Berarti udah loncat dari masa pagebluk ini. Betul? Bismillah. Alhamdulillah. Yang penting kita itu bismillah om. Kita awali dengan bismillah ya. Semoga ya menjadi alhamdulillah itu tadi. Kita lihat ya, kita belum pernah lihat isi dari dalam truk freezer ini sendiri. Kita rasakan boleh gak ini kalau boleh. Kita masuk? Ayo, monggo jenengan di depan dan saya di belakang. Boleh. Kalau kira-kira ini dinginnya dari tadi di Delawu sama di... Kalau ini udah mati berarti ya? Udah mati. Jadi freezernya jalan ketika aktif ketika perjalanan. Iya, aktif ketika perjalanan. Dan dia hanya membutuhkan suhu -1 derajat Celcius. -1 kayaknya kalau... kulkas itu, kulkas biasa itu nggak nyampe minus ya? Sampai minus. Itu aja udah beku ya? Udah beku. Berarti ini... Jadi es juga. Kenapa itu kalau wortel itu, kita sedikit ke anu ini ya, apa namanya, ke tumbuh-tumbuhan. Ilmu biologi. Kenapa ini dalam pengiriman harus di packing pakai plastik serapi itu, kayak udah jadi di supermarket aja, kok harus pakai freezer juga? Oh iya. Kali itu kan kita mengarah ke pasar modern. Dulu yang kita dari karungan, dari curah, dan dari dulu itu gimana ya?
pokoknya itu amburadul lah. Nah. Sekarang kita mengarah ke pasar modern. Kita ukuran juga udah kita bedakan antara yang besar, kecil. Antara yang kecil, yang pendek, yang panjang, itu. Silakan diangkat dulu, karena ini masih jam sibuk, jam operasional. Biar diangkat dulu aja, nggak apa-apa. Belum, nggak apa-apa. Nah, jadi itu ya, sekarang di era modern seperti ini memang apa ya, kualitas dan pasar itu terbuka luas ya. Iya. Jadi udah seperti itu, nanti kita kasih close up videonya kenapa wortel itu ternyata dari apa, mungkin kita yang lihat wortel itu masih ada tanahnya kotor itu, ternyata kalau di sini udah bersih, udah guys, siap jual. Udah siap jual. Dan kan seperti ini juga sekarang. Tuh, kita kan berbagai udah size. Udah bersih, udah kinclong. Kinclong, udah mulus. Tinggal ini. Jual. Kayaknya ini kalau di kasih cocol sama apa itu, sambal rujak itu loh, tinggal gigit aja. Enak, ini. Enak. Enak, Om. Manis ini. Manis. Nah, jadi, ini ukuran kecil sendiri, ukuran besar sendiri, Om. Kalau ini kan yang ukuran ini biasa yang beredar di kampung-kampung ya, itu kan juga seperti. Tapi yang jelas bukan yang ini, guys. Kalau yang ini saya yakin ini grade-nya itu udah grade atas. Jadi nggak mungkin diajar di kampung yang ngider, apalagi di kampung saya. Iya. Nanti kemudian meh tak ajar ke kampung Mirul juga. Masuk ben, itu. Gimana ya? Ben tiap hari tidak perbesian terus. Ben ada rasa persayuran. Betul. Jadi itu ya, nanti kita banyak makan wortel biar mata kita sehat. Iya. Nah, bukan kalau, mata keranjang loh ya, Om. Ya, jangan. Pokoknya mata sehat ya kita. Nah, itu sebenarnya aku juga mau tanya itu. Kayaknya juragan wortel itu bisa jadi kan karena terlalu banyak vitamin A, jadi yang matanya udah sehat terus akhirnya jadi mata keranjang. Wah, kalau itu jauh dari pemikiran kita ya, Om. Oh, ya. Alhamdulillah, guys. Jadi meskipun Om nanti dimarahin sama ibu itu. Aman kalau itu, tenang. Itu pengawal pribadi sekaligus penjaga hati, jadi aman lah. Dan itu ya, kira-kira kita silaturahmi ke sini pertama, dan alhamdulillah pas dengan situasi yang tepat, terparkir dan ada aktivitas bongkar pasang. Dan mungkin itu dulu, nanti kita lain waktu kita bikin video lagi bersama siap. Bos Johan. Siap. Dengan tema yang mungkin lebih greget ini. Lebih greget. Dan mudah-mudahan pokoknya nanti video season kedua itu bedalah. Yes. Siap. Akan ada kejutan dari Bos Johan, bangkitkan Sang Legend Avenger, dan mudah-mudahan ini ada ini nanti unit profit yang bisa tak bawa ke sana. Bisa di otak-atik Mr. Jubrit di Irsyad Putra Karo Seri. Gitu ya. Siap. Terima kasih yang sudah menonton. Salam satu hobi, salam sehat selalu. Pokoknya perbanyak makan wortel supaya mata kita sehat. Mata kita sehat, tapi tidak jangan mata keranjang. Jangan sampai jadi mata keranjang. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jan. Terima kasih.